Sekarang kita berada di Lembaga Kesejahteraan LKSA Panti Asuhan Berkah Hidayah yang ada di jalan apa namanya nih? Kompleks Saditarina, Kota Makassar. Nah, ini kebetulan beliau ini Karenta Dr. Andes Hatta Hamsa dan Gajang Karen Murisalo untuk datang berkunjung melihat para panti anak-anak panti yang ada di sini. Maaf Ibu, kok mungkin saya mau bincang-bincang sedikit dulu. Ada berapa anak panti yang kita di sini? Ada 15 orang. Oh, ada 15 orang ya. Iya, Ibu, silakan Ibu bicara dulu sama Karenta. Di atas Ibu ya. Pintar anakku, pintar mau kita juga. Kalau kita pengurus di sini di? Di sini ya? Yeah.
Ayo nak ya. Ini saya sedikit mau tanya ibu terkait masalah panti asuhan Suhanta. Apa nama panti asuhan Pak? Panti asuhan Berkahidaya Pak. Di jalan mana ini? Jalan Duri Komplek Aritarina. Ya. Lama. Barangkali ada harapan tak ibu untuk apa? Dapat tahu ada yang berminat untuk donatur ke panti asuhannya apa ya ibu? Barangkali Pak. Selama ini apakah sudah mencukupi untuk anu atau mungkin masih perlu tambahan lagi misalnya biaya makan atau biaya sekolah? Kebetulan di panti kami ini sangat membutuhkan bantuan itu karena di luar sana banyak.